Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita bersama dengan keluarga untuk melaksanakan ibadat penerimaan abu di rumah masing-masing pada hari Rabu Abu. Silahkan kalau mau menyediakan altar dengan lilin, salib, dan siapkan abu yang telah Anda terima dari paroki. Maka dengan kesiapan hati serta seluruh peralatan-peralatan liturgi untuk berdoa, kita mulai ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Allah berkenan memperhatikan kita yang siap memasuki masa Prapaskah yang suci ini. Amin. Saudari-saudara, menerima tanda abu ini berarti kita bersedia untuk bertobat, berjanji kepada Tuhan untuk mengamalkan saat suci ini dengan mati raga, pantang puasa, banyak berdoa, dan melakukan kegiatan amal. Marilah kita sekarang bersama-sama berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan, Bapa kita, agar Ia berkenan memberkati kita yang hendak menerima abu ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan bila kami merendahkan diri, dan Engkau menyayangi kami bila kami bertobat. Sudilah Engkau hadir bersama kami dalam penerimaan abu ini. Berkatilah kami semua yang akan ditandai dengannya. Semoga abu yang kami terima ini menjadi semangat tobat kami, dan semoga puasa dan pantang yang hendak kami jalankan ini menyucikan kami dan menguatkan kehendak kami untuk senantiasa mengarahkan diri kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara, silakan Anda mempersiapkan abu untuk diusapkan atau ditaburkan di atas kepala anggota keluarga yang lain, sembari berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Marilah kita doakan doa kerinduan bersatu dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Aku menyembah-Mu ya Yesusku, aku memuji-Mu ya Yesusku, aku merindukan-Mu ya Yesusku,
Aku ingin mengabdimu lebih setia, ya Yesusku. Aku ingin mengampuni saudaraku lebih sungguh, ya Yesusku. Aku ingin mengenal diriku supaya makin layak di hadapanmu, ya Yesusku. Pandanglah aku, ya Yesusku, engkau kekuatan dan penghiburanku. Pandanglah aku, ya Yesusku, engkau andalan dan keselamatanku. Pandanglah aku, ya Yesusku, engkau peneguh langkah hidupku. Kehadiranmu dalam sakramen Maha Kudus memancarkan kasih setia yang tiada batasnya. Aku mempercayakan hidupku pada kehendak dan kehadiranmu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan dengan Nikau pada awal masa Prapaskah ini. Semoga masa suci ini kami jalani dengan tulus hati, sehingga nanti pada akhir masa puasa kami diperkenankan merayakan misteri Paskah dengan pantas dan gembira hati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Baik senantiasa memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam masa pertobatan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat penerimaan abu di rumah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Janganlah mencobai hati.